Ya, halo guys, welcome back di Dorecia. Dan kali ini kita akan lanjut lagi game kita di Dreads. Mungkin kali ini kita akan mengakhiri, semoga ya kita akan mengakhiri game ini ya teman-teman ya. Dan kita akan mencari relik yang terakhir, semoga aja kita dapat ya teman-teman ya. Relik terakhir itu jam, kalau nggak salah ya. Kayaknya sih bener deh, jam tangan ya teman-teman ya. Relik terakhir itu bener, Watch in Devil's Pain. Ya. Oke, bagi kalian semua yang belum like, silakan like dulu, subscribe jika kalian suka. Oke, kita langsung gas ke relik terakhir di Devil's Pain. Devil's Pain itu di sini ya, adanya teman-teman ya. Jadi kita akan ke situ. Oke, gua akan. Tapi ini malam, gua akan istirahat aja dulu. Tapi sebentar. Ini untuk quest ini tinggal satu lagi ya, teman-teman ya. Mungkin sisa ikannya tuh ada di itu ya. Halo Vince Gaming, selamat malam, selamat bergabung. Wow, lama tidak bersua. Apa kabarnya? Catch a Koala Cans. Wow, belum tahu juga. Mungkin nanti di Devil's Pain ya, tapi kali ya itu ya, teman-teman ya. Ya, kita akan tidur dulu di sini. Semoga kali ini dapat, semoga aja. Mudah-mudahan ya, dan harus mungkin ya. Ya, kita akan ke sana. Waduh, ini sepertinya ini agak menyeramkan nih. Tempatnya di situ, coba ya. Jangan sampai salah map ya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terakhir ini dengan baik. Oh, ini apa sih ini? Oh, ada kapal. Coba gua akan ke sini juga. Eits, bahaya. Oke. Kapalnya ngamuk teman-teman. Coba gua akan ke sini juga ya, teman-teman ya. Baik, saya baik. Kamu gimana, Vince? Semoga aja kamu juga baik-baik aja ya. Nah, coba kita akan ke sini. Oh, ada ikan. Coba gua lihat. Semoga itu. Ah! Ini ikan baru. Apa nih? Ikan terbang nih, teman-teman. Red tail. Mantap sekali lalala. Kita dapat red tail. Ikan, satu ikan lagi yang ini ya. Saya udah lama gak lihat video abang, udah lama. Iya, udah lama. Gimana kabarnya? Wih, ada apa di situ? Ada merah-merah. Coba gua akan lihat. Sambil-sambil ya, kita sambil-sambil mengunjungi daerah-daerah baru. Wih, ini volcano nih, teman-teman. Ini volcano, tapi oke. Gua akan, mungkin gua akan tandain tempat ini, teman-teman ya. Gua akan tandain. Gue tandain dulu ya. Ada sesuatu di sini. Gue tandain pakai ini aja. Ini ada orang di sini yang berjubah merah. Blood Hobbit. Oke. Dia minta ikan apa kali ini? Cus EEL. Oke, gue belum ada ya itu ya. Mungkin ada di sini kah? Oh, bukan. Ini ikan baru banyak di sini ya, ikan baru. Ini volcanic ini. Untung gua bisa nangkep yang volcanic di sini. Tapi bahaya nih, ini nggak ada tempat tidur ya. Coba gua lihat seberang sana ya. Kita cari tempat tidur dulu ya. Jangan sampai nanti udah malam kita metong nih. Ini kah? Ini kadal. Sejenis kadal kayaknya nih. Waduh, buset. Ini apa nih? Freelet suck. Gila. Gue mesti cari tempat tidur nih. Gimana ya? Nggak ada nih. Gila, bahaya nih. Bahaya kok. Gue akan tandain dulu nih. Bahaya juga nih. Udah malam nih ya. Udah malam juga. Oke, gue belum dapet nih tempat ini. Mungkin di sebelah sana kali. Oke, kemungkinan ada di sebelah sana, tapi udah, waduh, ini udah bahaya banget nih. Ada dermaga nggak ya? Gua belum lihat dermaga loh. Wih, gila, berapi di situ. Oh, ini dia dermaganya, mantap. Gua udah dapet dermaganya. Siapa itu? A man meets you as you dock against the wind and spray. Waduh, siapa ini? I'm just passing through.
Offense is okay for me stop it. Nonsense. Dia tidak percaya, teman-teman. I'm listening. Aku dengarkan. Oke. Okay. Tell me what does your spirit seek? Happiness. Kebahagiaannya. Tidak dipungkirin kita semua mencari kebahagiaan, teman-teman. And your flesh, what does it crave? The warmth of the sun. Oke. Okay. Finally. What does the word deserve? Everything. Now your rule as my heard on the program, just as I was for the one before me. Retrieve free. Oh, dia minta phantomless flame from the cracks behind us and ignited the blaze. Wah, kita harus cari item nih di sini, ancient. Oke, okay, gua lihat dulu ya questnya. Waduh, di sini nggak ada ini nih. Coba kita message-nya 10. Ada 10. Tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2 lagi. Map-nya oh 1 2 3. Kita harus ke situ ya, teman-teman ya. Ini catch ini lack of the statue. Phantomless flames. Wah, gua mesti cari itu nih. Oke. Okay. Sekarang gua akan ini gua bisa istirahat. Oh, bisa istirahat ya. Storage gua bisa storage, tapi gua nggak bisa jual ikan nih, teman-teman. Waduh, ikan gua jadi busuk semua nih. Tapi yang penting tidur dulu lah. Yang penting tidur dulu. Nah, ini pagi udah pagi, baru kita cari barang-barang nih. Aduh, jangan dulu. Gua nggak fokus cari ambil barang ya, teman-teman ya, ambil yang ini. Tapi kalau ada cincin perhiasan, gua ambil. Oke, gua dapet kacamata. Kok ada ini? Ini juga gua nggak akan ambil, teman-teman. Nanti aja. Ini juga. Gua mau cari ini nih, penjual ikan. Kok nggak ada sih penjual ikan? Oh, ini yang tadi juga udah ada ya. Penjual ikan. Coba di pulau sebelah sini. Ada nggak tuh penjual itu? Oh, ada di situ kayaknya ya. Ada. Oke, gua dapat lagi ini ya, surat ya. Nah, ini dia penjual ikan. Gua akan jual ikan-ikan ini. Halo kelinci. Gak cocok tinggal di Indonesia. Lu mau tinggal di mana jadi? Oke, okay, gue udah jual. Ini gue nggak bisa jual ya ini. Kacamata gue cuma bisa jual di sono tuh. Shipyard. Apalagi nih yang gue bisa jual. Gak bisa juga. Oh, mungkin gue harus pakai ini ya. Gue coba pakai ini ya. Bait. Oh ya, gue jangan lupa. Ini harusnya sih nggak ada yang butuh eksplosif lagi ya, gue nggak perlu lagi pakai eksplosif. Nah, gue mau mancing dulu di sini ya. Ke Jepang, wow, keren ke Jepang. Jadi orang Jepang dong nanti lu. Dapat ikan cucut deh. Oke, okay, di sebelah sana, wih, ini apa sih? Oh, Chus L tuh ada di sebelah dia yang dia mau ya, Chus L sebelah sini ya kalau nggak salah ya, gua akan ke sana. Chus Roblox untuk sementara nih nggak main dulu Roblox. Mungkin nanti kita akan main. Wih, gila ada monster. Ini kan ada ya. Wih, suara apa itu? Oh, di situ kali kayaknya ya. Kita akan ke sini. Nah, ini yang ada orang pakai itu ya. Halo Dinidin. Ah, gua kasih dia. Dia kan butuh Chus Il. Ini Chus Il.
Oh ini di net. Aha, akhirnya gua dapet XL. Waduh, ini ikan selfish gua belum ada, men. Lu harus bersabar kalau lu mau gua kasih selfish. Sekarang gua mau balik lagi. Aduh, ini sudah gelap lagi, men. Udah gelap lagi, bahaya. Ini ada monster nih, monster laut. Waduh. Ini sudah belum sih gua dapat? Oh, sudah. Ini sudah dapat. Coba gua ini ada ikan. Ini cus il juga ya. Cus il. Oke. Sambil. Wah, gua harus bahaya. Oh, ini tempat peristirahatan. Gua kesini dulu, bahaya nih. Oke, gua akan istirahat dulu di sini ya. Fanatic apa sih ini? I'm looking for Sunken Valley Isle. Relic, you say perhaps one such as this. People and antique pocket watch from inside. Goblet of Sea. Oh? It found me during my raid of roving. Oh, dia punya ya? As really when the ritual is prepared, it will be yours. Oh, kita harus siapin barang-barang ini dulu ya, barang-barang dulu, baru dia kasih kita jam itu ya, teman-teman ya. Oke lah, berarti kita harus tunggu sampai pagi lagi nih, teman-teman. Ini banyak sampai paginya nih, teman-teman. Wah, bahaya nih. Ikan itu kayaknya, wah, gua mesti dapetin. Oh, bahaya nih. Eits, salah. Gua nggak kasih tanda lagi ya. Volcanic. Ternyata di sini lebih berbahaya nih dari tempat-tempat yang sebelumnya kita pergi ya, teman-teman ya. Ini sangat berbahaya sekali ini. Oke, gua jual dulu di sini. Sekarang gua akan apa ya tadi ya? Gua lupa nih. Oh, gua mesti tandain dulu nih, teman-teman. Gua mesti tandain dulu, berarti dia ada di sini. Gua coba pakai ini ya. Set, coba akan datang nggak ini ikan-ikan yang kita mau ya? Mungkin dia akan datang. Set, gila ikannya. Oke, dapat lagi trofi lagi, banyak nih trofinya. Apalagi nih? Kok dapat ikan ini mulu? Oh, ini gua mesti style begini deh. Oke. Coba, ini trofi lagi. Oh, mantep, trofi lagi. Set. Dapat trofi lagi. Gua taruh di sini aja. Ini lagi. Aduh, trofinya hilang deh. Oke. Dapat lagi trofi, lumayan. Wah, kok nggak habis-habis ya? Oke, habis juga terakhir akhirnya. Gara-gara dibilangin nggak habis-habis dia. Tapi gue ada kendala nih gue untuk masukin di sini. Oh, bisa susun begini. Oke, bisa susun. Kalau nggak istirahat ntar di lock. Ikannya memang benar-benar lama-lama makin aneh di sini. Memang ikan aneh di sini jadinya. Waduh, gue jual dulu deh. Duit gue padahal udah banyak banget ini, gue juga nggak tahu lagi mesti ngapain duitnya. Kayak sih di sini gue nggak butuh duit lagi ya, teman-teman ya. Nggak butuh duit. Di dunia nyata sih masih butuh, cuma di sini aja nggak butuh, teman-teman.
Oke, coba gua lihat yang di sebelah sini. Ini mencurigakan ini asap-asap. Loh, kok gua nggak bisa ya? Jangan-jangan pancing gua abyssal, coastal, volcanic, bener kok. Tapi kok gua nggak bisa nangkep ya di sini ya? Oh, mungkin nggak ada kali ya? Kok ada burung-burung siapa itu yang bernyanyi itu? Waduh, ada cahaya-cahaya. Ini bahaya banget ya. Eits. Oke, set. Dapet. Bahaya tuh ikan apa tuh? Gua juga ngeri-ngeri banget tuh ikannya di sini. Udah malam lagi. Buset dah. Bang, selesai live jam berapa? Mungkin jam 8-an, jam 9 lah. Oke, jam 19 tidur lagi di sini. Kalau lebih cepat selesainya, mungkin kali ini mudah-mudahan bisa ending yang ini. Kalau endingnya cepat sih, betul tergantung gamenya. Wah, gua harus masuk ke sebelah sono nih. Aduh, gua ngelempar lagi ke situ. Oke, kita akan ke sini ya. Kita mancing dia ya. Mancing apa tuh? Mancing kerusuhan. Wah, gawat nih. Kalau gua masuk ke sini bisa nggak sih? Oh, nggak bisa masuk ke situ. Cari gara-gara gua masuk ke situ. Set. Ikannya aneh. Oke, dapat ikan aneh lagi satu. Oke, yang penting tambah ini ya, tambah ensiklopedia. Oh, yang mana sih? Gua harus nyalain yang mana nih? Wah, gua nggak bisa ke sono. Gimana caranya gua ke sono ya? It. Wait. Gimana ya? Coba ya. Oke, masuk lewat sini. Sekecil itu muat nggak ya? Coba ya. Apakah muat masuk di sini? Gila. Gila. Sat. Oh, ini ada ikan-ikan. Coba ikan apa nih? Oh, bukan ikan aneh. Ikan tuh menggigit-gigit loh, gua nggak tahu dia gigit apa ini. Aduh, cincin berlian yang gua nggak bisa tolak. Oke, dapet. Udah selesai di sini. Nah, ini ya, gua harus gimana coba ya? Set. Waduh, dia minta ikan ini. Satu, ikan pari satu lagi ya, kayak ikan pari ya. Mudah-mudahan gue dapet deh, udah jam 17 lagi. Oke. Bener ya, ikan pari ya itu. Aduh, udah malam lagi. Buset dah. Mana keluar dari sini? Susah lagi keluar dari sini. Tuh. Aduh, lupa lagi gua. Keluarnya gimana ya? Aduh, men. Panik gue. Untung sekali bisa keluar dari sini. It's... What? Astaga. Monsternya udah kelihatan. Waduh, mesti gimana nih? Oke, gua pakai haste lah. Oh, lo. Nyampe nggak nih? Nyasar.
Aduh, akhirnya sampai juga game horor berkedok pancing. Iya. Iya, ini game horor berkedok pancing beneran nih. Aduh. Kita harus cari ikan apa ya? Bentar ya. Halo Tahu, selamat malam, selamat bergabung. Ah, gua akan cari. Oh ya, ada satu message yang gua belum baca ya. My darling, I have found you at last. 11, tinggal satu lagi ya itu ya ya. Habis upload, wih, video apa tuh? Selfish, wah. Ini tadi ikannya kayak, oh ini yang kayak ini ya. Ikan yang kayak gini ya. Gua akan cari ikan yang kayak gini, oke. Gua jet dulu. Ikan yang kayak gitu, oke deh, kita cari. Waduh, bait kita tadi ada, oh nggak ini dong. Ini, oh si kadal. Set. Abis. Eh, gua dapet di mana ya ikan itu ya? Ikan apa ini namanya tadi? Ikan ada namanya nggak sih? Ada namanya nggak sih? Awas induknya. Waduh. Mana sih namanya ini ikannya? Pale skate ya, pale skate. Pale skate. Oke. Waduh 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 waduh, ikan piranha ada. Pale skate. Waduh, nggak ada. Snack makarel. Oke, kita coba tangkap dulu ini. Set. Nah, ikan baru ini. Oke, terus gua cari lagi. Pel. Tadi padahal gua dapat banyak loh itu pel skate. Aduh. Enggak kelihatan. Oh ini ikan terbang, gue udah dapet tadi ikan terbang. Iya, dapet ikan terbang, udah dapet sih tadi. Dia di mana ya? Aduh, gue kok lupa sih snack makarel. Padahal tadi banyak tuh gue jualin sama si itu. Wah, gue nggak ke sini lagi. Jangan, jangan. Dia di volcano ya, volcano. Harusnya di volcano, dia nggak di luar-luar sini. Ini bukan, gua kita nggak cari yang ini ya, nggak cari yang bukan ya, nggak cari yang bukan. Iya bener bener dong, nggak cari yang bukan. Kita langsung utamain ke ikan quest saja. Nah itu dia, kita dapet ikan questnya. Oke, gua cari. Kok kagok gua ketemu ikan ini? Nah, ini dia ikan questnya. Gua udah dapet. Ah, itu enggak. Oke, kita balik. Udah mau malam. Turbo. Oke, kita turbo dulu. Set. Apakah kita akan bermalam terus? Semoga ikannya nggak busuk ya besoknya ya. Semoga nggak busuk ikannya. Waduh. Iya. Nah, sekarang gue baru ke sana. Set. Kita ke quest. Dia harus masuk ke sini. Set. Mana sih tadi? Oh, sini dia. Kayak main labirin nih gue. Set. Oke. Set. Leh, nice. Ting, menyala nggak tuh?
Waduh. Aduh, nyarinya ini lagi, teman-teman. enggak ya, dapat ya. Kirain dia suruh gua nyari barang ini. Aduh, untung saja tidak. Gua kirain dah. Oke. Quest kita selesai di sini. Gua dapat Phantom. Udah, kita keluar dari sini satu ya. Satu di sini udah selesai. Waduh, gua mesti hati-hati nih. Oke. Oh. Ada batu yang menyala, coba gua lihat dulu. Ini ada apa sih batu menyala tadi? Oke. Pillar of Debris. Oh, gua bisa ledakin di sini. Ngapain tapi? Oke, gua akan ke ini ya. Di sini bang bisa dapat lampu yang OP banget. Cari aja yang namanya Stone Plate dan lokasi questnya itu di menara reruntuhan di vulkanik. Oh ya, nanti ya kita cari ya. By the way, gua akan ke sini dulu nih. Ini questnya agak susah. Ini ikan-ikan ini nih yang ngacau nih. Oke. Terus lokasinya nggak ngotak banget nih. Jauh-jauh tadi nyari. Oh, gue dikerubunin ikan nih. Gue dikerubunin. Waduh. Oh, ikannya dia takut ya lewat sini ya. Buset, ini apaan nih? Crab. Waduh. Coba gua keluar dari sini ya. Ikannya bahaya nih kalau dia udah ngumpul keroyokan nih. Sama lah ya. Memang kayaknya sih kalau ikan piranha tuh memang keroyokan ya, teman-teman ya. Kapal gua udah rusak nih. Oh, pas lagi keluar di sini. Ya gua beli peledak deh. Iya, Benis ya, harusnya pakai Benis. Gua suka lupa loh ke ini. Apa pakai Benis? Gua akan jual aja ikan ini. Jual aja. Ini gua akan beli yang ini ya untuk tangkap kepiting ya. Gua butuh satu untuk tangkap kepiting. Oh ya, benerin dulu ini. Ini gua jual aja. Oh. Piranha itu solid banget malah. Ah, istirahat dulu. Oke, pagi-pagi kita langsung. Oh, harusnya gue taruh ini dulu nih. Aduh. Coba gue taruh ke situ ya. Mudah-mudahan dapet yang ini. Atau kita pakai yang ini, nggak usah deh ya. Kita ke kuil atau gimana nih? Ke kuil, nanti dulu deh ke kuil. Dua. Coba ke ujung yang sebelah sana ya. Dia ngumpulin apa? Kalau di situ kan ngumpulin crab. Gue nggak bawa peledak lagi. Set. Piranhanya bener-bener deh. Gue bawa Benis, takutnya nanti. Gue ambil. Kok satu ya cuman ya. Oke. Lampu GG di mana ya, lampu GG kira-kira ya, tahu. Waduh. Oh, itu dia. Gua bisa letakin nggak sih ini? Wis, gila. Ini gua bisa letakin. Aduh. Nah, gue bisa
Benis cuma bisa ngusir anak-anak piranha. Waduh, induknya kagak dong. Ini butuh butuh ikan apa nih? Waduh, malformed fish writing in under the sun. Oh, gue pakai ini aja ya. Mungkin gue bisa dapat nih kok kalau gue pakai ini. Set. Nah, take all. Cuma satu gue dapetnya. Satu, kasih dulu ya. Induknya buka buta amat. Nah, gue lewat sini aja. Gila, ini bahaya banget nih. Waduh, waduh, piranha-nya. Gue akan pakai ini dulu. Set, lari dulu, lari dulu. Bahaya nih, ikan-ikan busuk nih. Wow, dia menyerang, dia menyerang. Dia menyerang. Wah, piranha-piranha busuk. Eits. Oke. Okay. Kayaknya sih bakal bisa dapat ini. Ikan malformed. Woi. Astaga. Coba coba pakai ini dulu. Wah, kita mancing juga ini ya. Kenapa tahu? Oh, ini ada apa nih? Ini ada satu lagi. Oh, ini gue bisa kesini. Gue bisa sandar. Ancient lighthouse. Okay. You climb ancient lighthouse. Okay. Apa ini? You carry the stone door. Stone door gue dapetnya di sini. Ini mercusuarnya gue baru dapet nih, stone door. Stone door. Dia minta stone door. Wah. Tapi gue nggak dapet nih stone door-nya. Cave-nya coba, cave-nya. Check the left wall. Check the right wall. Kagak ada apa-apa. Wah, gue mesti istirahat dong di sini. Ini ikannya sudah semakin ganas. Coba ke yang sebelah sini, bisa nggak ya? Oh, nggak ada, nggak bisa. Ini ada kedip-kedip, coba di sini. Apakah ini place your hand? Nggak ada. Harus dapetin 4 dan letaknya di atas dan dapat sun of. Oh gitu ya. Tapi gimana cara dapetnya itu dia pertanyaannya. Entah, gue mau masuk ke dalam nih, tapi kita istirahat lagi ya. Okay, waduh, damage-nya banyak nih perahu gue. Damage-nya ada 3. Gue akan tandain dulu ya di sini ya. Gue akan tandain dulu dengan ini deh. Oke, gue akan masuk ke sana. Wah, 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 wah. Piranha-nya di situ mengkhawatirkan nih. Waduh. Coba, coba, hes. Bisa nggak sih? Wah, ikannya udah perahunya. Waduh, slow motion banget nih. Perahu udah mau hancur ya begini nih. Slow motion banget. Set, gua ke sini dulu. Ntar gua baca nih.
Oke, kita sandar dulu, benerin dulu perahu, yang penting benerin dulu nih. Oh, gue jual aja dulu sini. Repair dulu. Sebelum keburu busuk, gue jual dulu. Letaknya stone door berada di dalam vulkanik dan kunci atau tandanya itu ada blokadenya, jadinya langsung ngeh kalau stone door-nya ada di situ. Oke deh, nanti gue lihat deh. Berarti masih ini ya, masih harus mencari-cari ya. Deh, dapat yang kita butuhkan, tapi kurang satu ya. Ancient Temple. Oh, ini nggak mau. Ancient Temple, kita akan Ancient Temple dulu satu dulu. Jadi biar nggak memenuhin inventory ya. Statue left. Oke. Set. Kita pasangin dulu. Left. Stone Column. The Swarm of Small Creature. Oke. Like this. Oke. Oke, minggat dari sini kita. Minggat dulu. Ancient Temple. Oke, kita ke sini lagi. Tapi aduh, cepet banget ya, berasa waktunya di sini berlalu cepet cepet sekali nih, teman-teman. Gua nggak nyangka di sini bisa berlalu sebegitu cepatnya. Kayaknya jam di sini sama jam di dunia. Atau gua harus bunuh ini gimana ya? Bunuh Firanhe-nya. Firanhe-nya benar-benar meresahkan deh, Firanhe-nya. Ah, ada satu lagi ini. Ini mah gua kagak butuh ini. Tuh, Firanhe-nya benar-benar deh. Cuma pakai Banish. Banish mah tidak membunuh, tapi mengusir. Aduh! Kok gua jual semua? Astaga! Kepencet F lagi. Aduh! Ya udah, mudah-mudahan dapat lagi lah. Padahal gua mau jual satuan tuh, bukan semuanya. Bukan ini dong. Beda dong. Coba gue taruh satu lagi deh biar banyak ya. Yang bahaya cuma induknya, jadi gak perlu panik ketemu anak. Gimana gak panik coba. Nah, di sini. Netnya di mana ya, netnya tadi ya? Oh, ini butuh ya, lobster ya. Oke. Lobster butuh. Oke. Gua buang lagi netnya di sini. Ini kali ya, tepat-tepat di sini. Set. Bom jangan lupa ya. Oke. Bom. Gua suka lupa nih bom. Gua nggak suka main bom, jadi kadang suka lupa. Set ya. Ambil lagi bom. Kayaknya nanti kita akan duel sama si ikan ininya deh. Ikan Firanhe-nya deh. Oke, gua akan masuk ke sana ya. Tapi ini ada yang meresahkan nih. Oke, gua akan hancurin di sini. Loh. Iya, gua dapet ini dulu. Apa nih? Stone slab kah? Oke, ini stone slab. Ya, gua pakai Venice saja. Gua sudah dapet stone slab satu ya.
Sekarang gua akan ke mana nih? Kemana? Kemana? Di mana? Kemana? Waduh. 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 Coba gua pakai ini. Set. No victim. Buset, bisa begitu ya? Waduh. Satu, dua. Oh, di sini satunya. Astaga, gua terlalu jauh ya. Stone slab tadi ada di... Oh, ini bisa peledak juga tadi. Tapi tadi gua udah ledakin, gua nggak bawa peledak lagi, men. Butuh... Oh, ini teratanya apa sih tadi? Oh, di sini ya kali ya. Oke. Orang asem nih ikan nih. Ini apaan sih? Aduh, ikan ini lagi. Stone slab, udah dapat satu ya. Stone slab kita coba pasang ini di sini kah? Set. Oh, bukan ya? Ini pasang di mana? Stone tablet. Stone tablet gue pasang di mana nih? Cave. Di mana ya stone tabletnya ya? Bukan ini ya? Oh, itu simpen. Ini stone door, ini stone tablet, an ancient stone tablet bearing a strange glyph. Maybe the trader. Oh, the trader ditemukan something about this. Oh, kita harus balik ke ini kali ya. Itu kasih ke Tinker. Oke deh. Kita kasih ke Tinker nanti. Sekarang gua harus ke... Aduh. Nah, gua harus ambil ini, yang ini nih. Aduh. Panik gue, panik, panik, panik. Oke, sat. Waduh, jauh nih gue. Waduh, hastenya, aduh. Gue coba ke Tinker ya, gue coba ke Tinker. Oke, kita akan coba ke Tinker sekalian ya. Astaga. Nabrak aja terus. Aduh, coba kita ke Tinker, coba. Kenapa gue suka nabrak-nabrak ya? Trader. Inspect it closely. Remarkable less. I do believe this is fragment of less. You found those rune in Davis Spring, didn't you? Yeah, yeah. Aku temuin di sana. Oke. Kita jualan deh sekalian ya. Oke, kita jual-jualin. Ini bukan silver trinket. Oke. Ini gua jual. Ini juga silver plate. Silver plate jual aja deh. Pokoknya yang valuable untuk dijual kita jual. Nah, gua akan benerin kapal di sini deh. Yang terdekat ini ya. Set.
yang terdekat kita. Oh, fishmonger. Seems to have gone away. Okay, coba lighthouse ini. What is it? What do you know about Old Major? Device pen kalau dari sini dekat nggak? Oh dekat ya, device pen ke atas doang. Ke atas lagi. Wah, bisa nggak ya dapat ya hari ini ya? Kayaknya agak berat ya. Tapi kita gaskan aja ya, bisa dapetin dua ending. Tapi nggak bisa, kayaknya sih nggak bisa sekaligus. Bisa nggak ya sekaligus ya? Coba ya, tapi gue coba. Kalau bisa sekaligus kita ambil ya. Ikan monster, nah ini gue butuh semua, take all. Ini take all bisa nggak nih? Coba ya. Ini posisinya dia ada di dalam, di sebelah dalam gue harus masuk dari sini ya. Oke, set. Set, berbelok ke sini, set, kocek ke sini, iya. Bener ya ini ya, ini set. Ini oke, okay. Ini satu, set. Hihi, dapat gua sini satu, ini masuk. Ke sini, ini masuk ke sini, dan ini masuk ke sini. Udah dapet, tinggal satu lagi ini yang agak susah nih teman-teman. Nggak susah sih, satu lagi. Bisa kalau udah masuk ending bakal gak save pas endingnya, jadi bisa main lagi pas. Wih, lama dong gua ngumpulinnya. Oh ya, dia pas ini ya, pas endingnya itu ya. Jadi nggak usah ngumpulin barang-barang itu lagi dong. Okay, gue bisa jual dia di sini. Ngumpulin yang ini yang ngumpulin. Maksudnya ini loh, ini apinya ini loh. Oh enggak, oke deh. Kalau begitu enak dong, kita cari dua, langsung dua ending ya. Ada good, ada bad. Ada good ending, ada bad ending. Sekarang gua mesti cari satu lagi ikan aneh, tapi ikan anehnya coba ya. Mending kita boci dulu ya, boci. Karena developernya baik hati banget. Nah, gue mesti cari ini. Oke, coba gue cari di. Gue bisa pakai ini gak ya? Dia ada di satu lagi nih, nanggung banget nih. Gue nggak bawa peledak lagi, aduh. Kenapa gue suka lupa bawa peledak? Ini menghabiskan waktu banget ini begini. Fish market. Oh, enggak fish market. Siap. Bahan peledak.
gua terpaksa hampir saja gua terpaksa bermalam di sini nih nanti. Ke atas itu ya. Waduh, ikan piranhanya lagi keliling-keliling tuh. Bahaya banget tuh. Coba gua akan pakai ini ya. Hehe, gua dapet take all. Asik. Asik, gua udah bisa kesini dong. Ini gua pakai peledak deh. Use explosive. Okay, meledak. Okay. Selesai kayaknya ini. Set. Apaan nih? Entrance talisman, stone tablet. Oh, ini yang stone tablet yang itu ya. Stone tablet yang untuk yang itu ya, yang di lah, kok nggak bisa taruh situ? Oh bukan, bukan ini. Oke deh, itu untuk nangkep apa ya? Coba dulu, ini untuk nangkep. Oh itu alat pancing, bisa nangkep apa ya? Alat pancingnya ya. Oh, bahaya banget nih ikan. Ikan bener-bener ini ikan sontoloyo nih. Akhirnya gua dapet statue. Langsung ya kita ini ya, kita pasang ya. Set, gua pasang ke sini. Oke, yang right gua pasang ke sini. Preparation complete. Oke, sudah complete. Sekarang gimana? Stone column ini nggak ada apa-apa. Fanatic. The flames are lit. Ah, I can feel it. The chill of the deep touches us now. Okay, dia mantra-mantra, joget-joget. Wah, dia kasih gue ini. Still holding the pocket watch in one hand, he clambered top the fire and rest. Apa ya ini ya? What are you doing? Stop this. Wih, gila. Dia bundir. Buset deh. Oke, kita dapat yang kita mau ya. Pokoknya kita dapat yang kita mau deh. Ya. Nah, sekarang gua harus ke mana nih? Bom gue udah nggak ada, bom gue. Gue butuh satu bom untuk ke sini nih. Oke. Ke sini dong gua harusnya. Yang tadi di mana ya? Ini ya. Gua harusnya ke sini. Oh, bukan yang ke sini, yang di sebelah sono. Tapi gua nggak punya bom. Gua harus balik dulu nih. Kita ambil bom dulu ya. Kita ambil bom dulu. Oke, gua putar aja deh. Jam 18. Gua lewat sini kah? Wow,
Aduh, astaga. Oke. Iya, gocek sana, gocek sini. Iya. Sampai juga. Oke, sudah sampai ya. Gua akan ini jual-jual dulu deh. Ini kan gua nggak perlu lagi ya. Oke, gua udah benerin semua fish market. Gua jual. Lihat lagi, coba gua lihat ada boom belum? Oh, belum ada boom, men. Gua perlu berapa boom lagi ya? Oke, kita ke shipyard lagi, kita ambil boomnya ya. Set, satu. Farming lagi. Perlu berapa boom nih? Mungkin 3. Oke, kita ini ya, spam ya. Spam slip ya. Spam slip, kita dapetin boomnya lagi. Habis itu kita nanti pergi ending. Oh, dapat ini dulu ya, dapat lampunya dulu. 2 sudah. Slip lagi, ini yang ketiga. No lab. No lab be like. Enggak tamat, enggak end stream nih. Wifi-nya lagi ngelucu, waduh. Stand up dong wifi-nya. Nah, oke, okay, kita gas. Oke. Kita gas ke sana, seret. Yang itu apaan ya? Yang itu ya? Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, waduh. Pagi-pagi. Gimana dia ya? Oh, belum nyampe, belum nyampe. Oke, gua akan lewat sini. Set. Oh, di sini bener ya. Dia adanya di mana ya? Gua lupa nih. Lupa nih gua, men. Apakah dia ada di sebelah sini atau di sebelah sono? Oh, ini sudah nggak perlu gua taruh tangan lagi di sono. Kayaknya sih di sini deh. Yang ada di sini kah? Aduh. Waduh, mamaknya datang. Waduh. Waduh. Waduh, ini kah? Waduh, waduh. Oke, oke. Iya, gue menghindar, gue gocek, gue gocek, gue gocek. Iya, ini. Iya, kita hancurkan. Gue masuk. Mudah-mudahan bisa masuk. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Wah, gua dapat ini lagi. Ah! Ada blokade tempat stone slab. Waduh. Dapat nggak ya? Oh, nggak dapat ya? Aduh, suara ikannya creepy, sangat creepy. Wah, susah juga ya. Mungkin kurang lincah kali ya. Aduh, coba kita lincah banget, coba set. Nanti kelewat lincah lagi. Oh, ini kan benar kan? Di sini, oke.
Ini kah? Ini satu gua hancurin dulu. Set. Oke. Satu ini. Waduh, cuma dapat ini. Buat apa ya ini ya? Cuman buat dijual. Wah, dapat ini lagi ngapain ya? Waduh, 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 ikannya bahaya nih. Ikannya bahaya. Pakai Benis. Iya, pakai Benis. Tapi Benis sayang banget ya, dia cuman spawnnya cuman apa? Sebentar doang ya. Aduh, nah ini satu lagi di mana ya? Satu lagi ya. Yang gua tadi hancurin, aduh, gua mesti cari lagi dong. Mana sih ini tempat tadi? Aduh. Oke. Iya. Aduh. Nanti ya. Nanti gua pakai Benis. Udah hancurin ini, gua pakai Benis. Oke, dapat. Iya. Kabur. Set. Oke. Berhasil kabur. Set. Belok ke sini. Gua harus ke kemana nih? Loh, kok nggak ada sih? Waduh, gelap lagi. Wah, tidur dulu deh di sini. Bahaya nih. Tidur dulu di sini ya. Satu bom, satu stone slab. Berarti gua udah ini dong. Gua udah keburu pakai satu lagi dong. Mesti gua balik lagi dong ke sana ya. Oke, gua cari ke sana lagi ya. Satu bom, satu stone slab. Susah juga ya ini ya patokannya ya. Gua agak susah lihat patokannya ini, reruntuhannya begini banget lagi. Tuh, ikan-ikannya, astaga, kan kena kan. Ah. Awal-awal udah begini nih, aduh, susah banget nih. Oke, gua kesini deh. Ini apa lagi? Wah, dapet ini lagi. Gue baru nyadar kalau headset yang gue beli itu speakernya kebalik, suaranya di kanan muncul. Kok iso gitu? Bisa terbalik pakainya. Oh, ini dia. Ini nih. Gue mesti kesini dulu. Coba gue pasangin stone slab-nya ya. Dia kayaknya takut ya kesini ya ikannya ya.
Nah, kita lihat coba. Stop, bisa nggak? Nggak bisa loh. Balikin ke situ ya, harusnya ya. Oh, gua tahu. 16. Bisa tidur nggak sih di sini? Gua tidur aja di sini. Sunset bawa ke trade dan abis itu balik lagi ke tower. Oke. Waduh, repot banget ya. Atau kita langsung aja nih gas. Gas. Ini reruntuhannya susah banget. Gue cari reruntuhannya dari mana lagi nih. Ikan-ikan dajjal itu menghalangi lagi ikan-ikan dajjal yang tidak keruan ini. Tuh, ngejarin gue terus si ikannya. Gimana coba? Ini kah? Emas lagi. Hey. Oke. Coba yang di sini. Ini apa sih? Oh, ini ikan. Nah, itu dia satu. Aduh. Gua punya ini belum. Oh, sudah ya. Oke, satu lagi gua dapat nih. Oke, gua masuk. Iya, gua masuk. Set. Oke, dua. Sudah dua ya. Ini coba gua hancurin deh. Oke, sudah dua. Sekarang kita berburu yang terakhir ya. Bener ya, yang terakhir ya. Stone slab yang terakhir. Di mana ya stone slab yang terakhir? Aduh, apakah dia di dalam sini? Oh, di dalam sini kah? Waduh. Oke. Waduh, tidak punya. Wah. Ini coba. Wih, gila ini kenapa sih ini? Dan butuh 3. Iya, makanya butuh 3, tapi bom gua udah habis. Udah malam lagi. Eh, dia di mana ya? Gua ke sini ya. Aduh, astaga. Mata gue jadi belok nih. Merah-merah nih matanya. Gila. Sip ya, coba. Udah ada belum dia? Oh, sudah ada. Oke, gue ambil deh. Sekarang gue masukin ke storage dulu ya. Jadi gue masukin ke storage. Terus ini gue jual. Hintnya bangunannya kayak berbentuk kotak gitu. Bangunannya berbentuk kotak. Oke, gue cari ya. Bangunannya berbentuk kotak. Semoga dapet ya. Nah,
Yang storage gua masukin juga dah. Nah, gua ada 2 bom sekarang ya. Bangunannya berbentuk kotak. Itu yang agak susah nih gua cari ini. Berbentuk kotak. Bukan itu dong. Ini. Ini yang ritual tadi ya. Ini yang ritual tadi. Apakah di sini? Sini gua belum pergi nih. Ah, ikan busuk nih. Hits. Astaga naga. Oke, bukan di sini ya. Dan ada blokadenya. Bukan di sini, kayaknya sih bukan di sini. Kayaknya sih bukan di sini. Ah, bahaya nih. Gua bisa mati nih sebentar lagi. Oke. Oke, nice. Menghindar kita. Ikan piranha kok begini ya, rakus amat ya ikan piranhanya ya. Dia kan pasti ada kuning-kuningnya itu ya. Hintnya pasti ada kuning-kuningnya. Kalau ini sih nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Oke. Berarti sekitaran itu tempat ininya. Oh, ini kotak nih. Ini bangunan kotak. Nah, ini kotak nih. Wah, tambah malam nih. Tambah malam. Hei, gila. Di dalam wilayah vulkanik. Tinggal ending nih kita, tapi cari ini dulu ya. Cari stone slab itu. Di sini mungkin nggak gua pecahin di sini dulu. Kayak sih. Oi, astaga kena lagi. Oke. Agak ada ya di sini ya. Oke. Bang, tadi dapat stone slab-nya hasil bom semua. Iya, kayaknya sih dapat hasil bom semua. Wah, kagak ada nih.
Iya toh. Bentar ya, bentar gua cek map. Bentar gua harus benerin dulu nih. Kena hajar nih. Nih, ya map yang di mana nih? Gua juga udah lupa nih kalau mau dicari. Di tanya itu yang pakai ini, yang pakai kerudung, orang pakai kerudung punya di sini. Emang dia kasih stone slab ya di sini ya? Nggak mungkin kan? Di sekitar situ. Masa sih di sini? Di sini ya? Di dekat tanah tanya. Oke, mau coba gas ke sana ya. Kita gas. Segala kemungkinan mungkin saja bisa terjadi. Oish, kan nafsu kan. Yang ini dong. Yang di sini dong. Gua tadinya kenapa ya gua tanah tanyain ya? Gua juga lupa tuh. Gua lupa kenapa gua tanah tanyain, men. Masuk ke dalam reruntuhan. Oke, gua masuk. Waduh, 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 waduh. Tanda tanyanya kenapa ya? Kok gue lupa sih tanda tanyanya? Di sini mungkin udah gua ambil kali ya di sini ya. Oh, yang di sini gua udah ambil, men. Oh, ikannya meresahkan banget, men. Beneran ikannya meresahkan banget. Gua benci banget nih ikannya. Lihat ke kiri, aduh. Bentar, aduh, tidurnya berkali-kali nih kita. Semoga pelajaran geografi gua bermanfaat. Semoga ya. Berarti gua terus ya. Ini dong. Ini ya. Yang ini bukan. Lihat ke kiri. Aduh, ikan. Aduh. Ini sih bukan yang ini. Yang ini sih bukan. Aduh. Ke kiri nggak ada apa-apa nih, lihat deh ke kiri tuh.
Okay. Ini cuma ada ikan di sini. Tuh di sini kan? Nggak ada loh. Tuh. Ini udah gua jebolin di sini, udah diledakin pas awal-awal tadi. Udah diambil ini mah. Gila cepet banget ya malam ya, buset dah. Astaga naga. Wah. Ah, gua kayaknya langsung gas ke endingnya aja ya. Kayaknya gua harus gas ke endingnya aja. Ini nanti nextnya aja. Nanti nextnya aja. Oke, kita akan langsung ke ini ya. Ke yang kolektornya ya teman-teman ya. Ending pertama. Oke. Mau good atau bad dulu? Mau good apa bad dulu nih? Bad ending aja dulu ya. Good ending aja dulu. Gua mau good endingnya aja dulu. Oh, bad dulu. Oke deh kalau mau bad dulu. Oke. Yakin ya dia nggak akan ini ya. Deliver the, kalau bad sih deliver the relic. Oke. Okay. I suspect you know by now. Know what? I will become a player. You must make. I'm ready. Yes. Yes. Now our destiny is the open expanse to the west of Greater Mero. It's marked on the map. Oke, kita akan menuju ke map itu ya, teman-teman ya. Dia menunjukkan kita sesuatu. Oh, di sini ya, Greater Mero. Kita langsung gas di sini. Sekarang kita langsung gas. Harusnya sih nggak ada masalah lagi ya. Aduh. Gua nggak nyalain lampu, men. Bahaya banget. Oke, ini dia endingnya. Sus. Oke. This is the place. Oke, kita buka bukunya. Oke. Ya, baca mantra bla 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 bla. Kuncinya music box. Oke. Okay. Hah. Dilempar ke laut. Hola. Ya. Jadi ceritanya si nelayan ini ya, sebenarnya kolektor itu dia sendiri itu teman-teman ya. Kolektor itu adalah refleksi dari dia sendiri. Nanti di good ending ada ceritanya, nanti kita akan ini. Nah, ini istrinya, dia menghidupkan istrinya kembali dengan relik itu, teman-teman. Ini makhluk apa ini ya? The Kulow, iya, dengan menghidupkan The Kulow. Tapi dampaknya sangat luar biasa sekali ya. Memang dia dipimpin untuk ini ya teman-teman ya, dipimpin untuk dapetin 5 item itu ya,
untuk membangkitkan monster itu, teman-teman, dengan iming-iming bahwa bisa menghidupkan istrinya. Tapi ya itu, semua hancur, teman-teman. The end of the world. Jadi gue skip aja ini ya. Kita akan coba yang good ending. Kita akan coba yang good ending. Eh, gue continue kah? Continue ke yang mana ini ya, kalau good ending ya? Oh, ini ya. Good ending ya. Coba gue lihat. Masih ada ya. Kita kasih dia. Konsel. Nah, kita kalau good ending harus pilih yang ini. Terus apa lagi nih? How do you know where the relic are? Bagaimana kau tahu posisi relic itu? Where should I look for the... Oh, sudah ya itu ya. Enggak perlu ya kita ya. Nah, terus kita nothing. Take the book, belum ada. Nothing. I will be going. Oke. Okay. The word you read, what did they do to me? Loh, kemana ya? Kok gua nggak bisa ambil buku itu ya? Di mana sih? Take the book. Oh, ke Lake Keeper. Oke. Ke Lake Keeper dulu ya. Sorry ya. Kita harus ke Lake Keeper dulu. Nggak ke sini dulu. Ke Lake Keeper dulu. Oke, kita akan ke Lake Keeper. Jadi kalau good ending ini urutannya nih, teman-teman. Kita harus ke Lake Keeper. Tapi gua mau benerin kapal gua dulu. Kapal gua terluka. Ke Lake Keeper. What is it? What do you know about the old major? Okay. Lo kok enggak ada ya? I should go. Oh, di Little Marrow. Oh, bukan Glitter Marrow ya, Little Marrow ya. Little Marrow. Okay, salah kita. Ke Little Marrow ternyata, teman-teman. Aduh, astaga. Little Marrow. Iya, ke Little Marrow. Mudah-mudahan dia sudah ada ya di sini ya. Little Marrow. Adakah dia? Nggak ada di sini. Griffin Father. Nggak ada. Kemana ya? Ke yang mana ya? Dog Walker. What's wrong? You stand with him. Occasional tremor. Are you alright? Is he unable to respond? What happened? You notice his neck. What was that? Salah nggak ya gua ya? Atau ada yang gua belum ini ya? Atau ada yang gua belum... jelajahi? Yang percakapan di kolektor? Enggak kok, harusnya enggak ada. Major, coba major. Kan old major sudah, ini major, coba gua ajak ngomong sama majornya. I want to ask about the... do you know any... okay, what... okay. Devil Spine. Oke, coba ya. Ini gue mungkin belum percakapan belum semuanya kali ya. Masa begitu pengaruhnya? Harusnya nggak masalah ya. Oke, gue coba ke Lake
mungkin malam kali ya, mungkin malam ya, mungkin malam baru gua kesini lagi kali ya, malam kali ya, malam coba. Kurang malam? Oke, okay. Coba like housekeeper, what is it? Loh, nggak ada juga. Nggak bisa, men. Aduh. Kok sell the relic? Kok gua gak bisa ya good endingnya? Aduh, kok gua gak bisa sih? Coba ini, coba dulu ini Hippos drawing. Mungkin ada. Waduh, keluar ya dari poketnya ya. Yang spellnya di percakapan dulu. Oke, kita coba. Berarti ini ya, aduh. I'm ready dulu deh. Ada something nih. Aduh. Ternyata melenceng dari ini nih. Melenceng dari ekspektasi. Aduh, melenceng banget dari ekspektasi, man. Ada yang terlewat sebenarnya ya teman-teman. Oh, gua terlewatkan karena yang major yang pertama yang tua itu udah mati. Nggak dapet bad ending, man. Gua nggak dapet. Ya sutralah teman-teman ya, kita dapet bad ending. Yang good ending ya nanti kalau gua dapet caranya, nanti gua ini aja, gua record it aja ya teman-teman. Ada something yang gua nggak bisa dapet mungkin ya, paksa gua mesti main ulang nih biar dapetin good ending teman-teman. Hancur dah ya. Aduh, ya sutra lah. By the way ya, apapun yang didapat untuk endingnya, Edo Tense Pen bisa bantu. Ya, apapun itu, tapi game ini menarik teman-teman karena ada bumbu-bumbu mancingnya itu ya teman-teman ya. Wah, bener-bener ini game yang ya lain daripada yang lain dan unik sekali ya, game indie yang sangat unik sekali. Dan ya bolehlah ini untuk ngisi-ngisi waktu senggang untuk mainin sih, oke lah teman-teman, bagus lah, apalagi kalau di diskon ya. Ya oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Makasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga kalian semua terhibur. Makasih ya buat Tau Gamer yang sudah kasih hints-hintsnya dan kasih petunjuk-petunjuknya gua harus kemana-kemana. Makasih banget Tau Gamer, dan kita jumpa lagi di episode berikutnya dan game-game berikutnya. Ciao, bye-bye.